Begitu saya lulus sekolah dari SMK Pertanian, yang awalnya ingin menjadi petani, saya kemudian berpikir, Pak, karena ngelihat perekonomian keluarga masih di tahap yang masih jauh, dan dari situlah muncul saya harus merantau untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Tri memutuskan untuk merantau ke Jakarta dan bekerja sebagai karyawan swasta, bukan petani. Berbeda dengan Tri, Ruskiah mendedikasikan hidupnya untuk bekerja sebagai petani. Saya itu dari kecil saya kan senangnya pertanian ya. Kalau yang namanya kerja lain dari itu kan cuma sampingan. Sampingan selama enggak nanam padi di sawah. Kalau nanam di sawah itu ya hobi aja sih. Hobinya itu senang nanam padi di sawah, senangnya. Terus kalau enggak nanam rasanya enggak enak. Itu walaupun misalkan ini bahasa saya orang petani ya. Saya itu misalkan ditempatkan di tempat yang enaknya apa? Saya masih ingat di sawah aja tuh. Masih mendingan di sawah. Saya pernah kerja tuh di Jakarta kemarin di supervisor bagian supplier di Jakarta bagian pengadaan tenaga kerja. Tapi masih nyaman saya di sawah gitu. Maka saya kembali lagi ke sawah lagi. Masih nyaman di sawah, enak sawah itu. Nah, dari situlah saya punya pemikiran kalau saya ikut bertani pun saya rasa perekonomian keluarga belum tentu bisa mencukupi. Bahkan kan karena saya waktu itu masih punya adik saya dua yang harus sekolah juga, mengandalkan dari tani, orang tua saya kayaknya nggak cukup. Dari situlah saya begitu lulus sekolah punya inisiatif, ya udah berarti saya harus merantau dulu nih, untuk sementara waktu harus merantau karena untuk membantu perekonomian keluarga dengan adik saya yang harus masih sekolah, waktu itu dua orang sih. Kalau dulu itu ya jual padi itu paling gampang, uang itu banyak. Banyak uang daripada padi. Nah, kalau sekarang, walaupun hasil padi itu misalnya 1 ton, ada yang 10 ton, 1 hektar misalkan ada 8 ton, tapi itu cepat habis. Karena tidak seimbang dengan harga. Harga daya beli. Kalau daya beli kita itu sudah kalah dengan penghasilan padi. Kalau dulu itu harga beli itu paling di atas, misalnya harga jual, itu jual padi. Itu beli 1 kintal padi itu, beli segala itu bisa kebeli apa. Nah, kalau sekarang, bisa kasih jual padi 1 kintal ya udah nggak dapat apa-apa. Petani adalah profesi. Selayaknya profesi, maka perlu memberikan kesejahteraan ekonomi bagi yang menjalaninya. Ya, saya pikir kalau ini pertanian padi misalnya ya, kita melihat bahwa ya sekarang petani itu hanya menjadi objek pembangunan pertanian gitu. Yang dilihat adalah hasil panen mereka, bukan petaninya dilihat sebagai manusia yang mereka harus diperlakukan dengan baik, yang harus disejahterakan gitu ya. Jadi fokusnya pembangunan pertanian ya saat ini adalah bagaimana produksinya tinggi, kemudian menggenjot produksi ya supaya bisa mencukupi kebutuhan gitu. Lupa bahwa di balik itu ada petani yang saat ini memperoleh ketidakadilan banyak hal lah misalnya ya. Karena ya tadi memang kebijakan lagi-lagi ya pemerintah atau penguasa hanya memandang ya udah tani-tani aja.
mau nanti hasilnya mau merugi kek, mau hasil penjualan gabahnya itu murah, ya mungkin itu udah resiko kalian sebagai petani. Saya pun sama, pernah memandang hal seperti itu. Walaupun ya dulu masih zaman sekolah belum begitu memahami hal-hal seperti itu. Namun melihat orang tua yang seperti itu dengan, ya tadi saya sampaikan juga, hasil produksi tidak sebanding dengan biaya kos atau produksi tersebut. Ya, kalau dilihat mungkin dari salah satu gejala yang muncul saja ya gitu ya. Jadi mungkin bahkan bukan hanya di Indramayu, saya pikir di daerah-daerah lain juga mengalami hal yang serupa seperti ini gitu. Terlebih lagi kita juga perlu tahu bahwa Indramayu salah satu wilayah yang apa ya, ancaman terhadap perubahan iklimnya juga besar gitu ya. Ini kita masih ngomong soal banjir, soal kekeringan, soal perubahan. Kita belum ngomong intrusi air laut. Pantura udah segitu tuh. Sekarang ketersediaan air di sini juga udah asin misalnya gitu ya. Jadi perhatian itu ya yang mungkin hilang ya. Karena mau nggak mau ya cara memandang pemerintah masih petani adalah objek gitu. Yang harus ditingkatkan itu adalah produksi padinya, bukan mensejahterakan petaninya. Asumsi itu kan yang kebalik. Kalau produksi padinya itu naik, dianggap petani itu sejahtera gitu ya. Tidak melihat faktor-faktor yang lain, tidak melihat faktor yang di luar itu ya. Tadi kayak biaya bertani semakin mahal, ancamannya semakin banyak, perubahan iklim dan lain-lain. Sedangkan harga tidak dilindungi gitu oleh petani, sangat fluktuatif. Harga udah tinggi, ada impor lagi gitu ya. Bukan tidak mengutamakan gimana produksi dalam negeri, misalnya seperti itu. Susah. Jadi ya kalau misalkan pemerintah berbicara seperti itu, ya silakan sediakan. Mulai dari pupuk, mulai dari bibit, kemudian juga lahan dari pemerintah dialokasikan untuk masyarakat, khususnya kaum-kaum muda yang sekarang. Mungkin saya sendirilah. Saya itu udah berulang-ulang kali sama anak saya. Nak, jangan jadi petani. Kamu harus jadi pejabat, harus jadi orang pintar, harus jadi pegawai lah, jangan jadi petani. Saya sendiri yang bilang ke anak. Ya mau buat gimana orang saya sudah susah begini. Itu saya pasang anak. Nah, alhamdulillah anak sekarang, anak saya yang dua-dua itu enggak tahu sawahnya, enggak tahu apa ini padinya. Ya itu asalnya doanya saya gitu, karena begitu sedihnya jadi petani kan gitu. Nah, makanya bilangnya gitu, anak jangan jadi petani. Harus jadi pejabat, harus jadi pegawai. Harus menghasilkan uang. Karena gitu, nggak bisa kita beli bensin aja pakai padi, nggak ada yang mau. Lain mas, jangan zamannya dulu. Zaman dulu tuh sejak saya masih muda. Ini kalau orang bos-bos itu yang jual tengkulak, orang beli gabah itu aduh, hampir tiap hari. Dulu tapi tuh. Dulu itu banyak uang, nggak ada padi. Nah kalau sekarang, banyak padi nggak ada uang. Kalau Jakarta pemerintah, kita masih butuh pangan. Padahal kata-kata saya banyak padi, nggak ada uang. Itu kata-kata saya, petani. Karena apa? Kok saya jual padi itu susah amat sih? Sudah harganya jatuh, susahnya belinya juga susah, jualnya juga susah. Saya paling kalau misalkan dibon dulu sampai 1 minggu, sampai 10 hari, setengah bulan, 1 bulan. Itu kan dibelinya seperti itu. Kita kalau melihat dari segi harga, dari rantai, dari tingkat petani, dari rantai sampai konsumen, pihak yang paling dirugikan, yang paling menerima harga lebih rendah itu adalah petani saat ini kalau dilihat. Terus padahal mereka yang berjuang paling panjang, yang berjuang paling keras gitu ya. 4 bulan mereka harus menanam, harus merawat itu. Tapi mereka yang mendapatkan keuntungan paling rendah gitu kalau dilihat ya. Kita mau gimana lagi, kita ya nggak bisa menampik bahwa sekarang pertanian padi ini secara ekonomi juga tidak menguntungkan bagi petani gitu kan. Nah
gimana kita mau nyuruh petani untuk meningkatkan pendapatan mereka sedangkan apa hasil panen mereka tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri gitu kan. Naif misalnya kalau kita nyuruh pemuda untuk jadi petani terus orang tuanya tidak mau nyuruh anaknya jadi petani, ya menurut saya make sense. Karena petani saat ini tidak secara ekonomi tidak menguntungkan, tidak mensejahterakan bagi keluarganya gitu kan. Ya kayaknya seperti itu. Cuman kita petani itu yang dicari itu berkahnya aja. Walaupun petani nggak ada hasilnya, tapi kita ini bisa memberi makan, bisa memberikan pekerjaan. Satu, memberikan pekerjaan ke pabrik yang punya pabrik. Bayangkan, kalau yang punya panggilan pabrik besar, seperti kadang Sinom, yang nilainya miliaran. Kalau nggak ada yang nanam padi, mau giling apa dia? Bayangkan, berapa pabrik yang di sana? Berapa kerjanya yang satu pabrik orang? Orang yang di toko, yang jualan pupuk, jualan obat-obatan, tidak. Kalau petaninya nggak beli, mau siapa? Orang kota mau beli obat seperti itu, seperti racun, nggak mungkin kan? Berarti yang beli petani, nah itu petani. Walaupun kita kata kota, kita bisa memberikan pekerjaan ke orang lain, beri memakan ke orang lain, itu cuma kita mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala aja itu. Kalau di pertanian sekarang gitu ya. Petani itu tidak sebenarnya diminta mulu, minta setarakan. Makanya saya berharap ya setarakan harga pertanian, karena pertanian banyak yang menyerap tenaga kerja apa. Nah terus ya kalau misalkan saya minta misalkan seksida turun harga, ya mungkin nggak mungkin lah, karena itu kan mungkin hak perusahaan. Perusahaan juga kalau misalkan mengeluarkan obat terus harga obatnya murah, ya pasti obatnya asal-asalan aja. Kesehatan petani itu berasal dari saluran, dari air. Kalau bisa berikan saluran petani ini yang baik, kira-kira airnya tidak udah biaya mahal, nanti buat pengairannya nyedot lagi lebih mahal lagi. Nah kalau irigasinya normal, terus harga pupuknya mungkin sesuai dengan penghasilan petani, mungkin petani akan sejahtera di situ. Kesejahteraan petani itu dari situ, bukan banyak bantuan ini bukan. Berikan hak petani itu, kembalikan ke petani. Kalau misalkan kita kembali ke organik, ayo pemerintah dukung harga organik. Jangan sampai kita suruh nanam, begitu panen nggak ada yang beli. Itu susahnya petani. Silakan pemerintah untuk adalah anggaran menganggarkan dari Kementerian Pertanian atau misalkan dari Kementerian khusus menganggarkan untuk kaum muda ataupun masyarakat, menyediakan anggaran agar proses mulai dari bercocok tanam, mempersiapkan lahan, sampai panen itu negara akan menjamin bahwasanya pasarnya akan bagus. Gitu. Menyediakan pupuk, menyediakan bibit, kemudian pas begitu panen, harga itu tidak dipermainkan oleh para khususnya tengkulak ataupun ya pemborong-pemborong, tapi negara menjamin ya, oh ya, harga pasaran atau harga kisaran ini akan stabil terus, sehingga begitu nanti panen, ya kita juga nggak kelabakan nih untuk menutupi modal yang sudah terpakai. Ya saya rasa saya pun bisa, maulah. Karena udah ada jaminan nih dari pemerintah bahwa kita nantinya akan menjadi petani, kemudian dari proses produksi sampai panen itu, negara ada di situ, pemerintah di situ ada. Nggak hanya menggembor-gemborkan untuk bertani, tapi negara lepas begitu aja. Ya susah untuk merayu atau untuk mengajak anak-anak muda zaman sekarang untuk bertani dengan realita yang seperti ini. Lebih cenderung kita mendingan udahlah usaha online aja, jualan ataupun ngelamar kerja dengan gaji upah minimum. Tapi kan tiap bulan kita ngalir, ada. Sedangkan tani harus nunggu inilah itulah. Jika pertanian belum menjamin kesejahteraan ekonomi, maka anak muda akan selalu memilih pekerjaan lain, entah sebagai karyawan atau membuka usaha thrifting. Ya, yang pertama sih dari bahan ya, kita nggak munafik ya, barang dari luar tuh
pasti yang dicari bahannya, kualitas. Itu sih yang jadi daya tarik buat anak-anak seusia gue lah, kurang lebih, Pak.